bahwa terkadang saya boleh permisi situ ya. Orang bertanya seperti apa dikatakan oleh Pak Prabowo. Keras. Ulama ada yang mau tanya tapi masih Pak Prabowo keras ya. Ada yang mau Pak Prabowo keras. Ada Bapak Rindu, Bapaknya dia. Itu apa keluar-luarnya aja. Pak Prabowo itu sangat disiplin. Jadi kalau orang yang menegakkan disiplin, ya tidak mungkin hanya tenang-tenang aja. Dan sumber semua kesuksesan itu dari disiplin melaksanakan tugas. Kemudian, sumber semua kesuksesan dalam tugas itu adalah disiplin. Yang kedua, orang bertanya, apa Pak Prabowo itu? Hebatannya. Apa prestasinya Pak Prabowo? Saya pernah mendengar Wajah Sekolah, ada seorang wanita, saya tidak perlu sebutkan siapa orang itu. Dan begini, apa prestasinya Pak Prabowo? Sayangnya waktu itu orang gerindra yang hadir tidak ada bisa menjawab itu. Di luar saya ngomong. Tahu nggak Pak Prabowo apa hebatnya apa supaya kesuksesan tiga kali menjadi komandan tim kendaraan operasi. Sekarang siapa kita tanya siapa perwira kopassus yang pernah sampai tiga kali jadi komandan kendaraan operasi? Itu prestasi. Karena itu bukan dia yang minta, itu adalah penunjukan oleh kesatuan dan negara. Itu kepercayaan. Saya tahu itu karena saya kebetulan berada di sana. Jadi maksud saya itu, orang banyak yang tak tahu ini. Di April itu, kualitas asli seseorang itu adalah bagaimana menjadi pemimpin dalam operasi. Yang tuntut mengambil cepat keputusan yang tepat. Kalau terlambat keputusan, anak gue bisa mati. Cepat mengambil keputusan, tapi salah juga anak gue bisa. Tetapi, terlatihlah seorang pemenang tiga persi, cepat dan tepat. Itu salah. Yang kedua, mungkin bapak-bapak dan lain-lain. Yang pertama menancapkan bendera Asia di Mount Everest itu siapa? Negara mana? Indonesia. Beliau, ide yang beliau. Tapi mana bukan India, bukan Nepal. Saya pernah ke India, kau pernah ke India. Itu India langsung depan mata itu mana Everest ini. Tapi kenapa justru yang Indonesia yang menetapkan pertama negara Asia? Saya ingat sekali waktu ibu masih. Bahwa Indonesia angkatan bersenjata ini juara Asian Rifle Match, Asian Rifle Meet. Itu timnya seorang pria yang susun. Pada sebelumnya itu tidak pernah. Ini orang banyak banget mengerti apa prestasi prestasi seolah-olah hanya kerasnya saja yang kelihatan. Di Papua makin rumah, saya ingat sekali pada waktu peristiwa itu ada orang wartawan asing. It is mission impossible. Jadi tidak percaya kalau itu bisa diselesaikan. Ternyata bisa selesai. Unbelievable. Jadi ini saya ingin sampaikan untuk mengingatkan kita kembali. Saya kumpul banyak. Nah, ini mungkin permintaan saya Pak Prabowo. Dan itu yang mendasar saya sebentar mungkin, tetapi saya pertama kali menyampaikan bahwa terkadang saya boleh permisi situ ya. Orang bertanya seperti apa dikatakan oleh Pak Prabowo. Keras.
ulama, ada yang mau bertanya, tapi masih Pak Prabowo terakhir. Ada yang mau Pak Prabowo terakhir. Sebelum Bapak Rindu, Bapaknya dia. Udah kedua-duanya aja. Pak Prabowo itu sangat disiplin. Jadi kamu orang yang menegakkan disiplin, ya tidak mungkin hanya tenang-tenang aja. Dan sumber semua kesuksesan dari disiplin melaksanakan juga. Coba lihat. Sumber semua kesuksesan dalam tugas itu adalah disiplin. Yang kedua, orang bertanya, apa Pak Prabowo itu? Hebatannya. Apa prestasinya Pak Prabowo? Saya pernah mendengar Wajah Sekolah, ada seorang wanita, saya tidak perlu disebutkan siapa orang tua. Dan begini, apa prestasinya Pak Prabowo? Sayangnya waktu itu orang gerindra yang banyak tidak ada bisa menjawab itu. Di luar saya ngomong. Tahu nggak Pak Prabowo kesuksesan. Tiga kali menjadi komandan tim kedaruratan. Sekarang sampai kita tanya, siapa perwira Kopassus yang pernah sampai tiga kali jadi komandan kedaruratan? Itu prestasi. Karena itu bukan dia yang minta, itu adalah penunjukan oleh kesatuan dan negara. Itu kepercayaan. Saya tahu itu karena saya kebetulan berada di sana. Jadi maksud saya, orang banyak yang tak tahu ini. Di April itu, kualitas asli seseorang itu adalah bagaimana menjadi pemimpin dalam operasi. Jadi tuntut mengambil cepat keputusan yang tepat. Kalau terlambat keputusan, kenapa bisa mati? Cepat mengambil keputusan, tapi salah juga yang boleh. Tetapi terlatihlah seorang pemain yang tidak berhasil cepat dan tepat. Itu salah. Yang kedua, mungkin bapak-bapak dan hadirin, yang pertama menaikkan bendera Asia di Mount Everest itu siapa? Negara mana? Indonesia. Beliau, ide yang beliau. Tapi mana bukan India, bukan Nepal. Saya pernah ke India, kapernya itu India langsung depan mata itu mau Everest ini. Tapi kenapa justru yang Indonesia yang menetapkan pertama negara Asia? Saya ingat sekali suatu informasi bahwa Indonesia angkatan bersenjata ini juara Asian Rifle Match, Asian Rifle Beat. Itu timnya seorang pria yang susun. Pada sebelumnya itu tidak pernah. Ini orang banyak yang mengerti apa prestasi-prestasi, seolah-olah hanya kerasnya saja yang kelihatan. Di Papua makin rumah, saya ingat sekali pada peristiwa itu ada orang wartawan asli. It is mission impossible. Jadi tidak percaya kalau itu bisa diselesaikan. Ternyata bisa selesai. Unbelievable. Jadi ini saya ingin sampaikan untuk mengingatkan kita kembali. Banyak. Nah, ini mungkin permintaan saya Pak Prabowo. Dan dari itu yang mendapat semangat. Saya sebenarnya mungkin tetapi saya pertama kali menyampaikan bahwa terkadang banyak orang bertanya seperti apa mengatakan Pak Prabowo keras. Ulama ada yang mau bertanya tapi masih Pak Prabowo terakhir. Ada yang mau Pak Prabowo terakhir. Sebelum Bapak Reuni, Bapaknya dia
untuk keluarganya ya. Pak Prabowo itu sangat disiplin. Jadi kamu orang yang menegakkan disiplin, jadi aku kenanya tenang-tenang aja. Dan sumber semua kesuksesan itu dari disiplin melaksanakan juga. Kemudian sumber semua kesuksesan dalam tugas itu adalah disiplin. Yang kedua, orang bertanya apa Pak Prabowo itu hebatannya, apa prestasinya Pak Prabowo? Saya pernah mendengar bahwa Yosfiah ada seorang wanita yang tak perlu disebutkan siapa orang pun. Dan begini, apa prestasinya Pak Prabowo? Sayangnya waktu itu orang Gerindra yang hadir tidak ada bisa menjawab itu. Di luar saya ngomong, tahu nggak Pak Prabowo apa hebatnya, apa kesuksesannya? Tiga kali menjadi komandan tim kendaraan operasi.